رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب يا أكرم الخلق ماني من ألوذ به سواك عند هلو للحادث الأمم يا رب الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله فتحه إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إليه توسلنا خصوصا للمعلم هذا الكتاب للشيخ محمد نووي بن عمر الجوي البنتاني وللإمام الشيوطي وأصوله وفروعه أستاذي أستاذ حسين أبو بكر الحمصي بن سيد الوليد أبي عبد الرحمن بن أحمد السجاب سيد الولد بن علي بن عبد الرحمن بن السجاب حجي فهر الرازي بن نجي إساق بن نجي عبد الغني بن نجي محمد أمي سيد ليلى بنت ونجي موسى ديانا ساري بجاء مساري وأوصولهم وبرهم وإلي وصل المرهم وأستاذ هجي أمي جعفر صديق بن بلان أستاذ هجي فطني محي بن بلان المرهم أستاذ هجي ردوان أنوار بن بلان أستاذ هجي فاتورين زين بن بلان المرحوم أستاذ هجي ناصر بكتي بن بولان المرحوم أستاذ هجي إمام زركسي روي بن بولان وأصولهم وفروعهم وخصوصا المرحوم بابا هجي سديرمان بن بولان بابا هجي رسمان بن بولان رسمان مأمون بن بولان بابا هجي عمر مشكوري بن بولان بابا هجي سراستو بن بولان المرحوم بابا هجي ciptadi بن بولان بابا هجي بجو هادي سوبراتو بن بولان almarhum Bapak Haji Martono bin Bolan, almarhum Bapak Haji Sudibyo bin Bolan, almarhum Bapak Haji Aris Kamaris Andika bin Bolan, almarhum Bapak Waluyo bin Bolan, almarhum Bapak Haji Abdurrahman bin Bolan, Bapak Haji Nurdin bin Bolan, Bapak Haji Yatim Wakri bin Bolan. Kita berjabat untuk keluarga kita, orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Semoga Allah maghfirah dalam kuburnya oleh jami' ahlil kubur من المسلمين والمسلمات مؤمنين ومؤمنات لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ayo, ada yang baca enggak? Silakan. Halaman berapa ini? 112. Iya, 112. Ayo, silakan. 112. As-sadaqatu, iya. Bismillahirrahmanirrahim. الصدقة شيء عزيز فولها ثلاثة الصدقة تنجو البلاء وتقوم الأمور iya artiin sedekah itu adalah sesuatu yang agung Nabi bersabda seperti itu diulangi sampai 3 kali yang kedua sedekah itu menolak bencana dan memanjangkan umur. Iya. Wallahu a'lam bissawab. Cuma 2 hadis dah.
Nah berikutnya tema baru tuh. Tema yang baru, judul baru, yaitu halaman berapa ini? 116 ya. Tandain tanggal berapa sekarang nih? Hah? 17? 18? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahumullah adaman naf'abihi wa bibarakati ulumihi wa bikum bid-daraini amin radiyallahu anhu. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi salam as-sadaqatu syai'un 'adzim qalaha salasan. Jamaah semua yang hadir malam pagi hari ini, orang tua, saudara-saudara sekalian dan pemuda juga ibu-ibu yang hadir rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah pagi hari ini Allah dapat memberikan kita panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan nikmat tersebut semakin kita menjalankan perintah Allah, pasti Allah akan balas, ditambahkan lagi nikmat-nikmatnya. Wa in syakartum la azidannakum. Jamaah sekalian, masih membahas tentang keutamaan sedekah. Hanya dua hadis ini. Nabi mengatakan as-sadaqatu syai'un 'adzim, as-sadaqatu syai'un 'adzim, as-sadaqatu syai'un 'adzim. Rasulullah mengatakan ini sampai 3 kali. Sedekah itu sesuatu yang amat mulia, yang amat agung. Sedekah itu sesuatu yang amat agung, yang amat mulia. Sedekah itu suatu hal yang amat agung, amat mulia. Nah, jamaah sekalian, ini di antaranya. Ya. Sedekah itu apapun yang kita milikin berupa harta atau makanan atau ilmu atau ucapan yang menyenangkan orang, ya, atau air apalagi itu. Jadi sedekah jangan kita mengatakan uang aja, duit doang, bukan. Sampai sekarang kota Mekah jadi mulia, kenapa? Gara-garanya memberikan minum kepada jamaah semua, berkah kota Mekah, namanya air Zam-zam. Ya, saya dapat riwayat juga, ada satu pertanyaan, kenapa ya Allah, kata Nabi Musa, Fir'aun kok jadi diabadikan di dunia ini? Kan dia orang yang mengaku sebagai Tuhan. Yang lain-lain Namrud aja habis, gak diabadikan. Habis. Abu Lahab habis. Kenapa Fir'aun itu diabadikan sampai sekarang? Udah tenggelam. Ditimbulin, diambil sama pengikutnya. Sampai sekarang kita masih jumpa itu Fir'aun. Di mumi dan sebagainya. Manusia yang jahat lebih daripada Fir'aun banyak. Kenapa Fir'aun itu diabadikan? Artinya seluruh manusia dari zaman dia sampai zaman sekarang berapa abad itu masih kita saksikan, kenapa dia hebat? Allah bilang, ya Musa, memang Fir'aun adalah orang yang menandingi aku sebagai Tuhan. Dari sisi itu dia akan murka nanti balasan di akhirat. Tapi ini Fir'aun ada kemuliaannya sampai aku abadikan. Apa itu ya Allah? Dia orangnya murah, dermawan. Kata orang Betawi, bares. Apa iya ya Allah? Itu diantaranya ya Musa. Murah tangan, bares, suka memberi. Kalau kita bahasa kita yang lagi kita bahas, suka sedekah. Kalau kau tidak percaya, coba kau berpakaian biasa. Datang ke Fir'aun. Gimana caranya biar kamu ini ya tidak berpakaian seperti ini? Oh gitu, baik. Ini Musa alaihissalam datang dengan pakaian yang tertentu, nggak dikenal. Apa dia pakai pet? Apa dia pakai tudung? Apa dia pakai apa? Dia nggak tahu.
bajunya baju bagaimana, bukan baju kenabian, gamis, baju biasa. Biasa. Dibilang, oh, terima kasih. Dibilang kalau mungkin bahasa kita, selamat pagi Pak. Kenapa bukan orang Islam? Ya, saya datang ke Bapak ada kepentingan Pak. Iya, kira-kira begitu deh. Apa itu? Saya punya rumah akan roboh Pak. Perabotnya akan hilang Pak. Kebutuhan saya begini-gini. Saya belum punya ini, punya ini, punya itu. Langsung itu diutarakan di hadapan perilaku. Dipanggil. Kalau kita mungkin bendahara dalamlah. Pulan bin pulan. Hamban. Hamban. Hamban itu bendahara dalam. Yang megang keuangan. Apa kebutuhan orang ini? Catat. Ini Pak, ini Pak, ini Pak, ini. Selesai. Berapa keuangannya? Kalau sekarang bisa 5 miliar bisa. Keluarkan. Untuk kebutuhan dia. Ada lagi Pak? Sudah. Enggak ada yang lain? Enggak. Sudah cukup. Nabi Musa pulang. Saat dia munajat, berpakaian lagi pakaian kenabian, ya Allah. Benar ya Allah. Ini Fir'aun ini semua kebutuhan saya dipenuhin semua. Betul? Betul ya Allah. Saya minta ini masih ada lagi ini. Kalau kau percaya. Soal keyakinan dia menandingi aku. Soal dia sombongnya dia sebagai Tuhan. Kurang ajar Fir'aun. Tapi ada sisi yang baik yang aku muliakan dia. Itu tadi kemuliaannya. Murah tangan, suka memberi, dermawan. Kalau kita lagi bahas, banyak sedekahnya dia. Fir'aun sama sekali. Bapak baca sejarah mana yang manusia itu? Siapa kek? Jermannya kek? Siapa itu? Semuanya. Jangan itu, sebelumnya Fir'aun ada namanya Namrud yang membakar Nabi Allah Ibrahim. Habis. Tidak enggak tahu bagaimana bentuknya itu Namrud. Ini Fir'aun ini manusia yang benar-benar sama. Dia mengaku Tuhan. Itu kemuliaan diantaranya yang diambil pelajaran dalam pengajian ini. Orang yang murah tangan. Emang dia raja dan dia punya. Itu kalau kita baca kerajaan Mesir, berapa Fir'aun itu banyak. Jadi kekayaannya itu untuk Maka Nabi dalam hal ini, as-sadaqatu syai'un azim. Itu sedekah, infakmu, baris kamu, dermawan kamu kepada orang, sesuatu yang agung, sesuatu yang agung, sesuatu yang agung. Tiga kali Nabi mengatakan, hebat itu, gitu. Kalau bahasa kita, orang yang mengeluarkan kemampuan dia berupa uang, berupa air, berupa makanan, berupa yang dia punya, berupa ilmu, berupa buku, berupa hebat, berupa baju, berupa kain, hebat, hebat, hebat. Jadi jangan diartikan duit doang. Ya kalau kita punya duit, kalau kita punya makanan, makanan. Hebat tuh orang, hebat tuh orang, hebat tuh orang. Di dalam kitab yang lain, namanya kitab Tambiul Ghafilin. Sengaja saya ambil dalam riwayat lain. Nabi sampai menyatakan tentang sedekah. Ini babnya tentang sedekah kan? Ya. Nabi mengatakan orang yang sakhi, kata Nabi dalam kitab ini. Apa itu? Orang yang sakhi itu qaribu minallah. Dekat sama Allah. Sakhi itu suka memberi. Ya, orang yang dekat orang yang suka memberi artinya orang itu suka memberikan kepada orang, ya, sakhi atau bahasa Arab qaribu minallah. Dekat sama Allah rahmatnya. Qaribu minal jannah. Orang dekat dengan surga. Orang yang suka memberi itu. Tapi ba'idu minna sa'imina minallah. Sebaliknya wal bakhil, orang yang pelit yang enggak mau ngeluarkan apa yang dimilikin, makanan, makanan punya. Baju, orang minta baju, kain, orang dia punya kain, dia pelit. Orang semuanya al bakhil ba'idu minallah. Orang itu jauh dari Allah. Ba'idu minal jannah, jauh dari surga. Ba'idu minan nas, jauh dari manusia. Manusia enggak ada yang demen. Benar itu jemaah. Orang kalau bakhil alim, orang kalau bakhil pandai, orang kalau bakhil
alim, ustadz, kiai, tapi bakhil. Tahu nggak bakhil? Pedit, kikir. Peditnya bukan main. Sorbannya dipakai, pakai sorban sprek lagi. Waduh, hebat. Tapi penyakitnya bakhil. Ada preman gitu aja. Preman itu preman yang nggak ibadah, cuman sakhi. Murah tangan, suka beri. Gimana ini? Ada orang penampilan kayak saya, kiai, ustadz, tapi bakhil. Ada pakaian cupang-cambing, termasuk preman, tapi murah tangan. Masih lunjuk, nih, yang sahih ini hubungan pada manusia. Saya cerita kejadian. Tahun kemarin lagi acara Isra Mi'raj, tahun 2023, saya diundang di daerah Rengas Dengklok. Udah masuk tol, saya lupa bawa apa tuh etol namanya, yang untuk gesek gitu, atol apa etol tuh, yang kayak ATM. Saya buka dompet, nah ya Allah gak ada, ustaz gak bawa etol, gak bawa nah, gimana kita mau keluar ini? Waduh ustaz, siapin uang ustaz dah, ya nanti kalau mungkin ada mobil yang kita minta dia mau bantu, kita bayar ya. Itu setiap, bukan saya yang turun, murid saya dah yang jadi supir. Setiap kita minta, oh, maaf mas, maaf mas, maaf mas, maaf mas. Yang keren, yang ini, wah maaf mas, maaf ya saya, maaf ya, maaf ya. Ada satu dari bahasanya itu orang Ambon, jadi disebut dah sukunya, orang Ambon. Rambutnya ya gitu dah, pakai jaket. Kayak mungkin kalau malam tahun baru biasanya itu grup-grup pang, dong pang, yang ini. Preman dah, mas maaf mas saya nggak bawa ini, kata bodoh saya itu. Oh, kau dari mana? Saya dari ini, mau kemana ya? Oh. Dia nggak nyodorkan tuh etol. Benar-benar terbuka akhirnya. Nah saya keluar, saya, kita bayar 100 ribu. Nggak usah, silakan. Ya Allah, itu mobil berjejer karena kita di depan belum jalan. Subhanallah, yang pakaian cakep, yang pakaian ini, aduh, ada lagi rombongan tahu dan saya nggak tahu dah. Nggak ada, maaf, 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 maaf. Ada orang pakai kalung, kaosnya hitam. Kalau iramanya sih irama tadi, dalam nada omongannya kayak orang Ambon. Untuk apa kamu? Gitu kan, dia Ambon kan begitu. Dikasih. Kita nggak lihat cebriknya, kita nggak lihat jeleknya pakaian. Karena dia punya sifat dermawan, senang. Timbang orang yang pakaiannya rapi, kayak ulama lagi pakai sorban, tapi pelit. Kita yang dipelitin orang pakaian sabar gedek tuh orang pakaian cakep itu pakaiannya. Jadi Nabi kata sedekah itu jangan kamu sia-siakan, itu menarik perhatian orang. Jadi sedekah itu dikembangkan sekarang nih, memberi. Coba kita lihat. Maaf, maaf, maaf. Sekalipun niatnya beda, niatnya lain. Gimana orang-orang yang nyebarin duit dalam politik? Kita nggak artikan sedekah. Nguarin duit, beliin ini, beliin. Dermawan kelihatannya tuh caleg. Dermawan kelihatannya pulan bin pulan. Didukung. Coba caleg sipulan-sipulan cuman ngasih itu doang, maaf dikasih apa lagi tuh, kayak kartu nama dipilih gak? Dunia politik siapa yang ngasih duit saya? Maaf supaya gak ngantuk. Dunia asmara, pacaran, orang lebih senang kepada orang laki mana yang murah tangan ketimbang ganteng pedit? Tahu gak ketimbang ganteng pedit? Makanya cakep tapi pelit. Perempuan yang mana pun gua gak demen, lapar aja diajak sama dia. Jadi Nabi saya mengatakan sedekah itu sesuatu yang agung, yang hebat. Hebat. Nah, kalau sedekah mengeluarkan infak itu hebat, sebaliknya tidak mengeluarkan jelek. Saya ulang lagi, jadi sedekah bukan harus uang aja, apa yang kita milikin. Nabi orangnya begitu jamaah. Nabi itu kalau berpakaian apa aja cakep. Satu saat ada orang badui lihat Nabi pakaian
beliau punya gamisnya warna hijau, memang Nabi mukanya putih, cocok. Beliau kadang-kadang pakai sorbannya bagus. Itu orang Arab di depan Rasulullah. Ya Rasulullah, aku minta dong ya Rasulullah yang kau pakai. Nabi buka, yang mana kau inginkan? Cuman dari sahabatnya, lu jangan keterlaluan, begitu. Lu jangan keterlaluan lu. Apa yang Nabi milikin lu minta aja. Nabi ngasih. Nabi seorangnya murah tangan. Tapi lu punya perhatian banget. Nabi baru datang. Apa yang dipakai oleh Nabi, maunya mana yang mana? Ya. Misalnya bapak datang ke Babu Salam Idul Fitri kan pakai jas. Kita kena barisnya, jas kita minta. Yang minta misalnya merebot. Assalamualaikum Pak Haji. Aduh, ini jasnya kan minta jas dong. Kita kasih enggak ya? Jas baru dijahit di Bima. Atau jas terjahit di Itali itu. Ada jahitan Itali Jakarta Barat. Cakep ya buat-buat. 3 kali ngukur. Ukur pertama ini, ukur kedua sedang udah baru. Wah, cakep. Jadi itu lebih mahal ongkosnya ketimbang bahannya. Kita pakai Idul Fitri atau Idul Adha besok. Ada merebot. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Pak Haji, mohon maaf Pak Haji, saya senang lihat jas Pak Haji. Saya minta dong Pak Haji, kira-kira kita pakai jas kita kasih kan? Nabi Rasulullah pakaian yang cakep. Ada orang minta, ada pegunungan. Orang pegunungan namanya Arabi. Enggak punya akhlak, namanya sopan santun, tepak aja dada ini ya, apa namanya? Punggung ini apa namanya? Pundak. Muhammad. Gitu Muhammad. Lebih ada apa? Gamis antum numpangan dengan Nabi buka. Gimana ini? Buka. Cuman sahabatnya enggak tahu pikiran lu. Rasul lagi begitu minta gangga aja. Yang lain kek. Ke rumah gue biskuit banyak. Rasulullah udah mau buka. Maaf ya Allah. Jadi artinya kembali ke tema kita, orang yang suka sedekah dekat sama Allah, dekat sama surga, dekat manusia. Dekat manusia. Coba kita praktekkan di mana kita lagi ketemu. Ayo coba. Tukang parkir kayak motor biasanya 2.000 kasih 5.000. Lain motor kita dijagain. Kita butuh bikin perpanjang SIM dan sebagainya. Tapi yang perpanjang kita, Mas, ini yang ininya, ini bakal Mas. Lain ya, Mas. Benar. Saya pakai kita emang enggak bayar di kelurahan, emang enggak bayar BPJS. Tapi bakal beli nasi padangnya. Besok setelah dijagain sama bapak yang itu. Tapi kalau kita balik datang kita mundur. Kita jalan kemana-mana naik mobil 4 orang, mobil biasa. Tapi yang murah tangan ikut. Seneng kita. Pak, mau ikut? Saya ikut ah. Tenang kita dah. Alhamdulillah. Ntar turun kita diajak makan nasi padang ini nih. Lain kesempatan habis zuhur, habis asar, kita ke sana yuk. Jenguk orang sakit, ayo. Yang mau ikut bukan si murah tangan, si pelit. Ya, lo ngikut lagi. Lo ngapa ngikut? Jadi jamaah, betul-betul Nabi mengatakan tentang sedekah itu adil, mulia, agung, hebat. Berat, sama nafsu itu berat. Sama nafsu apa? Berat. Kita buka puasa, udah beduk maghrib, lagi mau ngangap, datang ke tamu, girang nggak kita? Kita makan di Padang berdua sama istri kita. Lagi kita mau makan, baru mau ngangap, mau nyendok, teman kita 3 orang datang ikut makan, gedeg apa demen cuma. Kita bini kita, silakan. Mah, ini mah, ini ya, jusnya mah ini. Waduh, baru mau ngangap. Teman kita dari Babu Salam. Assalamualaikum. Ada 5 orang, pas sana bareng dah. 5 orang duduk, kita girang apa gimana coba? Jamaah, kita mau makan. 5 orang teman itu datang mau makan bareng. Hati kita gitu. Lu tahu aja gua mau makan gitu pasti. Ya Allah, gitu jamaah tuh ya.
Makanya kalau yang punya kendaraan taruhlah duit 1000-an ke 2000-an di lampu merah, dia mungkin ngamen, dia mungkin nyanyi, dia mungkin cuman kasih udah. Kita nggak tahu di antara tangan mana yang bakal diganti kita punya harta. Kita nggak tahu apa yang anak kecil ngamen, apa yang minta-minta, apa yang pakai beri salam dulu, apa yang pakai kerudungan, kita nggak tahu. Kasih aja kalau punya, kecuali memang kita nggak punya. Maafnya mas, maafnya dek, ini udah nggak punya. Tuh orang diceramain, kamu masih gagah-gagah, minta aja kamu dikasih kagak, malah diceramain. Ya Allah, itu orang kira-kira yang lihat begitu tuh, motornya jatuh, sedih apa ini. Kita si pelit, kamu masih minta ya, kerja lo, jual koran, masih minta ya kamu, ya pak, nggak ngasih nggak apa-apa pak. Itu orang kepleset jatuh misalnya ke kali, itu yang tadi kira-kira sedih apa girang? Syukur lo, si pelit jatuh. Nah, tinggal pilih deh kita, mau si pelit yang nggak ada doa, apa si bares murah tangan didoain. Nabi mengatakan begitu, itu sedekah. Syai'un 'adzim, syai'un 'adzim, syai'un 'adzim. Yang kedua, ya, ini manfaat lagi nih, manfaat nih. Terakhir, as-shadaqatu, bersedekah itu ya taruddul bala, dapat menolak bala musibah. Kedua, wa tutawwilul umrah, dan dapat memanjangkan umur. Tuh, manfaatnya itu. Orang suka sedekah ada dua manfaat. Apa manfaat pertama? Orang itu akan tertolak bala. Tahu nggak bala? Musibah. Apa kita naik mobil nggak tahu nanti di jalan mana bakal terbalik. Udah ditolak, udah diselamatin. Gara-gara kepergian kita mulai yang pertama ada sedekah yang bisa menolak bala. Ya, tabrakan beruntun. Kita yang keempat bisa ngerem, bisa alihkan ke itu udah kita nggak tahu. Udah kekuasaan Allah kita disingkirkan, dijauhkan dari bala. Ya. Yeah. Itu banyak terjadi gitu, Pak. Kalau menurut akal mati semuanya. Cuman renik, dinyimpang ke kiri. Biasa sadar orang kalau udah, mohon maaf ya, kecelakaan beruntun udah kelap dah mata. Mata udah kelap dah. Kita enggak tahu bala apa yang nanti siang, nanti sore akan terjadi. Tertolak itu bala. Karena kita udah membuat satu penahan, ya penolak dengan sedekah tadi. Ini mengatakan Nabi ya. Kita nggak tahu kan bala. Makanya ada doa, kalau jamaah baca doa, ada tuh doa dari Habib Abdullah bin Al-Haddad. Allah mini asalka min fujatil khair, wa a'udzubika min fujatil syar. Aku mohon mendadak yang baik, dan aku berlindung mendadak yang nggak baik. Gak enak. Mendadak yang gak baik gak enak. Terus mendadak yang gak baik gak enak. Ya Allah, na'udzubillah. Ada seorang keluar dari mobil. Dia gak tahu, dia buka mobil. Emang kita kalau keluar dari mobil harus perhatiin ke belakang dulu jemaah. Ini karena anak-anak kita yang umur mungkin SD kelas 3 dia, wah Allah, baru keluar dihantam mobil. Ayo coba, mendadak yang gak enak. Gimana tuh? Kita yang bawa mobil dari belakang itu anak keluar, anak kita udah ya kelas SD lah, kelas 6, dia keluar dia nggak tahu, dia nggak nengok lagi. Kadang-kadang anak-anak nggak nengok lagi ke belakang, mobil kencang, ya Allah, belum bawa ke rumah sakit. Itu namanya mendadak yang nggak enak. Yang kita mohon mendadak yang enak. Mendadak yang apa? Yang enak. Pulang dari Mabu Salam ada orang bawa mobil kecil, perempuan. Assalamualaikum. Pak Haji, mohon maaf ini. Ya Allah. Saya udah berapa kali lihat Pak Haji rajin ke sini. Pak Haji, alangkah ini. Pak Haji mau barang, Pak Haji. Duh. Dibagi duit juga. 50 juta, diboncengin juga. Nawarin kawin lagi. Enak gak tuh? Ya jemaah. Saya udah lihat beberapa kali Pak Haji. Pak Haji udah punya istri. Belum sih saya. Belum. Ya di mobil kan belum ada. Saya mohon maaf lihat Pak Haji rajin, ya Allah. Kenapa? Saya langsung terus terang aja lah, nggak apa-apalah. Ini kebutuhan hidup. Saya ada minat Pak Haji. Pak Haji siap nggak jadi suami saya? Waduh, duit yang ini belum dibuka.
Makanya kita mau nama Allah. Allah mini asalka min fujatil khair. Ya Allah berikan mendadak tapi enak. Jangan sampai mendadak yang apa? Gak enak. Nah jadi itu kembali, mendadak yang gak enak itu tertolak karena dia di pagi-pagi sudah sedekah. Sama istri gue itu sedekah, bukan sama tukang minta-minta aja pakai miskin. Malah dan riwayat lebih afdol di pagi hari kau sedekahkan sesuatu kepada istrimu, kepada keluarga. Bin nasi uduk. Eh nyarap dulu ya, itu sedekah. Pada anak, ayo nak, nak jam berapa udah jam 6, ayo sarapan dulu, sarapan. Kita beli nasi uduk Pak Haji itu. Pengantri beli nasi uduk, bapaknya beli nasi uduk, ngantri nomor 75. Udah bawa 4 bungkus, ayo nyarap, sedekah. Kasih istri untuk apa namanya, untuk belanja pagi hari, sedekah. Istri kita yang soleha, kita kasih sedekah. Kita kasih uang belanja hari ini 1 juta untuk bela, untuk bikin sayur bayam. Gira gak tuh bini? Nih belanja nih hari Sabtu ya, kok beli itu aja dah, bikin sayur bayam ya sama ikan tongkol ya pengke ya. Kata bini, ya murah banget belanja, paling itu gak sampai 100 ribu, ini gue kasih 1 juta. Gira gak tuh bini? Jadi jangan anggap sedekah sama orang lain aja, paling afdol keluarga dulu, girangin. Nikah enggak, bini, istri, kita enggak dikasih apa-apa. Anak yatim tetangga rumah. Assalamualaikum, kasih duit. Waduh, Pak Haji, dari mana? Ada anak yatim, Ustaz, itu. Ya Allah, anak kasih duit 5 ribu kerja aja. Pantas saya lihat udah berapa hari. Anaknya umur 2 tahun kali, ibunya masih umur 27, pantesan. Dia rajin, sudah ada udang di balik apa? Jadi orang sedekah apalagi karena Allah, manfaatnya dua tadi itu. Tertolak bala akan panjang umur. Enggak niat sama Allah, bares murah tangan, enggak niat sedekah, kayak tadi itu si caleg sebagai disenengin sama orang. Pokoknya ngeluarin duit dah. Niat kepada Allah sedekah, infak. Tapi enggak niat sama Allah supaya dia tuh apa, tanda cinta. Keluarin duit. Traktir lah. Jadi kalau mau bikin orang jatuh cinta, kalau orang ingin tuh jadi senang sama kita, di antara cara yang kedua ini apa? Sedekah sama dia. Berikan sama dia. Sekalipun niatnya untuk melunakkan hati dia. Bisa, benar. Bisa. Jadi manfaatnya pertama, sedekah karena Allah itu tertolak bala, kedua panjang umur. Saya ulang lagi. Dulu di rumah sakit Islam, dia pimpinan dokternya itu penceramah, saya lupa nama itu. Bukan sekarang, bukan. Apa? Supri ya? Nah, dia ditanya sama pasien, "Dok, sebenarnya dok, itu kaitan dengan kesehatan dari medis. Gimana itu, dok? Benar orang yang sedekah itu panjang umur, dok?" Nah, sekarang ini enak nih. Yang ditanya langsung dokter. Kalau kiai bilang, gimana panjang umur ya? Kaitannya sedekah sama panjang umur. Waduh, nah ini dokter. Iya, itu sesuai. Bu, yang nanya perempuan, gimana dok jabarannya? Ya gini aja lah yang gampang. Kalau orang sakit asma, sakit jantung, kalau dia di rumah, mungkin sakit, mungkin meninggal mungkin. Sedekahkan harta, siapkan untuk beli nanti itu obat dan sebagainya. Kemana sedekahnya? Ke dokter. Tadi yang harus mati tuh tambah umurnya. Jadi sedekahnya sama dokter, sama apotik. Benar kan? Benar. Orang asma bini kita, anak kita, dia minum. Nah, takdir Allah kalau baik-baik mati. Sakit jantung misalnya, enggak dibawa ke rumah sakit, apalagi lama BPJS misalnya. Tapi yang langsung, saya langsung siap berapa ini? Harusnya kita khawatir, setengah jam, alhamdulillah sehat. Kata dokter itu betul. Sedekahnya sama dokter nanti, dikasih resep, kasih obat. Sedekah lagi nanti di apotik. Nah, banyak sedekah, panjang umur. Dan cukup jamaah ya. Ini tentang keutamaan sedekah selesai. InsyaAllah hari Sabtu kena keutamaan salam. Mengucapkan salam. Wallahu a'lam. Bissawab. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi. Ya Rabbana yassir hajatana wa la tu'assir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasul Allah salamun alaik, ya Rafi Asyan wa Daraji, ya Rasul.